ada lagi, tapi pernah terjadi danau demak. Tanah yang ditambil sebagai medium tanaman tu, bekas danau demak. Untuk pokok matang, dia ambil masa untuk danau demak untuk pokok. Tapi nursery, dia punya stem dekatkan root dengan umbuk dia tu dekat, so dia terus mati. Tak banyak lah, jarang sekali lah. Symptom dia tu cepat, sangat cepat. Kalau orang kata danau tak apa, dia lambat. Tidak, untuk pokok muda, dia terus mati. Pokoknya tak adalah root disease. Salah cuma lebih air bila kawasan yang waterlogged, polybag yang waterlogged, air terendam, akar terendam, so dia akan jadi kuning. Pale green, kuning. Nampak simptom dia pale green ataupun kalau teruk jadi yellowish lah. Selalunya akar dia akan berlawanan dengan, kalau daun sini akar dia belah. Culling rate untuk daripada umur dia dekat pre sampai dekat main tak boleh exceed 25%. Sebab kita dah order benih, kita dah ambil kira hanya 25% of culling rate, 5% sulam. So culling rate tak boleh lebih 25%. Selalu dekat pre dalam 6%, 6-7%, masuk main dalam 18%, masuk dekat main sahaja. So total tak boleh 25. Dan jangan kurang bawah pada 15 bulan, supaya nak jaga kita punya kualiti seed kita. Maksudnya kalau kita kurang, maksudnya kita kurang kal lah. Sebab dia memang dari standard dia mesti lebih more than 15. Kalau macam kadang yang kurang pada 15 tu terkena kita yang 50-50 tu. Itu dia orang sayang. Pasal tu kita kaling, kadang-kadang kita tak buat kaling sendiri, kita panggil third party, ekonomi datang buat kaling. Pasal dia tak tanam, dia tak jaga benda kecil. Kita sayang. Kita sayang. Kita nampak 50-50, biar dulu lah. Biar dulu, biar terus lah. Tuan, macam juvenile ni kan, ada masalah macam pokok dekat nursery kan, macam juvenile ni lambat, ada pokok tu macam lambat pecah kan dia punya, dia punya. Macam ni kan dia biarkan masa dia, macam dia bagi take time untuk pecah dulu ke atau okay. Kita tu kali? Dia tiga kali kat main nursery. Dia sebab tu, culling dia, dia ada tanda umur dia, 30 minggu, 40 minggu, 50 minggu. Sebab masa sinilah kita sifat-sifat dia tu keluar. Sifat daun mula pecah, helai daun mula keluar, pokok dah even. Masa umur 30-40 minggu ni lah, kita boleh nampak dia punya sepatutnya dia besar mana kan. So kalau macam sekarang ni kita tak boleh culling lagi. So at least 30 minggu. Bila sampai umur tu dia tak pecah, then problem lah maksudnya pokok.